Coming up, we are coming soon. Jadi hari ini kita mau reaction BTS. Tapi sebelumnya disclaimer dulu, kalau nggak semuanya di sini tuh ARMY, jadi kalau ada yang salah-salah, mohon dimaafkan dan correct us if we are wrong, okay? Kak Dita, sebelumnya ada yang mau disampaikan dulu? Nah, ini kan sekarang kita mau reaction BTS ya. Yes. Oke. Okay. Aku sih mau remind aja nih buat teman-teman ya. Kan BTS tuh udah punya NFT sendiri yes, ya. Yes, yes. Ini yang belum tahu nih di spoiler. Iya kan, udah punya NFT sendiri nih gitu. Jadi pastinya nih teman-teman ARMY terutama dan teman-teman K-popers lainnya yang mungkin udah mulai masuk ke dunia per NFT-an atau per kriptoan gitu kan, udah harus mulai melek dong ya pasti ya kan. Correct. Nah, jadi supaya nggak kena tipu, karena banyak tipu-tipu juga di dunia yes, itu ya kan, banyak tipu-tipu ya kan, supaya nggak rugi malah nggak jadi nanti beli NFT-nya BTS ya kan. Nah, langsung aja supaya teman-teman dapat informasi yang jelas, akurat, terpercaya mengenai per NFT-an dan per kriptoan BTS. Iya, BTS dan semuanya ya. Semuanya. Semuanya dunia per kriptoan. Langsung aja bisa cari infonya di portal crypto.com. Ya. Jangan lupa. Nanti linknya di description box. Iya, nanti ada di sini ya, gitu. Portalcrypto.com. Oke, itu aja sih yang mau aku sampaikan. Sekalian perkenalan. Aduh, oke, baik. Halo semuanya, nama aku Dita dari Ayo Media Network. Dari Ayo Media Network kantornya. Punya playground. Punya playground. Iya, ayo main ke sini semua. Semua komunitas K-pop boleh ke sini. Lanjut. Main futsal di sini. Oh iya, ini main golf kayak. Ayo benar. Lanjut. Halo, ke Theo. Iya. Hai Theo. Aku Milen. Hai Milen. Aku Afrida. Aku Dennis. Hai. Aku Ahlam. Hai. Aku Arin dan kita duo A yang sangat excited. Gak sabar. Please di play aja toh, hasil gue nungguin. Yuk, let's go. Ya, kita gak sabar, lanjut aja langsung. Mari kita mulai. Ayo. Dua. Ah, set dulu kan. Oh. Wow. JK. JK. Sini aku temanin boleh enggak, Mas? Halo. JK. Mas, aku temanin boleh. Aduh. Oh. Transisi gimana ya? Ini tempatnya out of the box. Aduh, emang tehyo. Panas kayaknya pakai jas di tengah. Di tengah gurun gitu ya. Banyak referensi MV sebelumnya ya. Bangtan Universe. J-Hope. Oh, RM. Rani, I need you.
Mas mau ke atas sekarang loh. Gak ada. Ada tadi sempat. Lo yang saya sendiri. Spring day. Itu di bayi di tengah sendiri. Itu bayi. Baby. Nomor dua. Kereta, tau gak sih? Ada. Urutannya gitu gak sih? Jimin soalnya sendiri. Nangis beneran gue. Nangisin. Sedih. Ya, gak apa-apa, sedih gitu. Aku lebih ke liriknya sih. Iya, sama. Deep banget. Kangen gitu ya. Kita kasih waktu dulu. Iya, bisa yuk. Nangisin. Ayo, dari Kak Dita. Biar gue nangis dulu gitu kan. Biar gue nangis dulu. Jujur Li, aku kan newbie ya. Terus kayak ya emang sejarang itu sebenarnya gitu ya nonton BTS gitu. Tapi sekarang jadi tahu sih apa yang jadi keunggulan mereka gitu ya. Liriknya deep banget. Kayaknya tadi ada sisi bahasa Inggrisnya jadi bisa tahu kan ya. Yes. Kayak bener-bener nyeritain tentang lo tuh tenang aja gitu, semua orang tuh punya waktunya masing-masing. Kayak gitu gak sih? Kayak lebih terus lebih saat ini situ. Tuh, saat ini tuh permulaan. Iya, itu baru awal. Iya. Kayak gitu, kayak nanti kita bakal datang ke bener, momen yang jangan sirik sama achievement orang. Lo tuh cuma belum aja mencapai masa lo gitu. Yaudah lah ya, sinematografinya gak usah ditanya ya. Out of the box banget konsepnya, gila. Always. Keren banget, gak ngerti Tops. Lagi. Oke, okay, sekarang. Aduh, mengingatkanku pada MV BTS yang dulu-dulu. Kayak ini tuh dibikinnya simpel sebenarnya MV-nya. Kayak di satu tempat tapi teh enggak banyak efek-efek gitu. Tapi memorial banget gitu gak sih? Yes. Keren banget. JK-nya ganteng. Semua sih. Semua keren. Wow. Aku hanya tahu V. Hanya tahu V di dalam BTS dan karena dia emang tampan sekali, tipe saya sekali yang kalem-kalem tapi kayak kayak keberadaannya tuh. Sekarang habis lihat semua member gimana? Tetap V sih. Sorry. Tidak berpaling gitu kan. Iya, terus dari awal aku tonton tuh ekspektasi aku tuh ini MV-nya bakal yang kayak lagunya bakal yang kayak apa sih? Hip hop yang energetik gitu. Ternyata iya, ternyata meaningful banget dari liriknya dan yang dipilih-pilihnya dekorasinya tuh kayak mungkin ngingetin mereka momen-momen dulu kali ya. Terus kayak niat banget sih. Maksudnya aku kira itu awalnya CGI kan. Ternyata wow, ini beneran dong gitu di padang gurun gitu. Tapi BTS enggak pernah CGI.
Sumpah. Wow, itu keren banget sih. Terus bawa bis lewatin pasir-pasir itu pasti susah banget, dan dekorasi bunganya itu paling cantik, ciamik. Ah. Sama the best itu enggak sih karoselnya? Iya, karosel itu bawanya gimana mikirnya. Tapi terbaik sih. Suka banget ini lagu, salah satu lagu BTS yang kayaknya bakal aku denger terus sih. Karena easy listening banget. Tapi kayak semi-semi kayak Spring Day gitu enggak sih dia? Iya. Aku anaknya Spring Day. Aku tuh enggak terlalu suka, enggak ini BTS, enggak ngikutin banget. Cuman ada beberapa lagu yang aku suka gitu, kayak Spring Day. Nah, kebetulan si Spring Day ini emang aku nonton gitu. Jadi pas ngeliat ini kayak Spring Day enggak sih gitu. Yes. Terus vibes-nya juga ke bawah sedih karena emang sedih gitu. Tapi overall okay kok. Next dari Bapak Dennis. Aku sebenarnya nggak ngikutin banget sih BTS kayak gimana, tapi aku cuma tahu doang kayak kalau ada kalau comeback nonton MV-nya nonton gitu. Karena gue ribut ya. Gitu benar-benar kayak dari awal banget debut sampai sekarang tuh nggak ngikutin banget gimana perkembangannya, cuma tahu MV-MV-nya aja. Dan nggak tahu tadi yang aku lihat tuh bukan MV-nya gitu, bukan MV, bukan orang-orangnya. Kayak dari tadi tuh baca liriknya deep banget gitu kayak. Ya, pokoknya nggak paham sebenarnya maksud mereka apa, karena emang nggak tahu sebelumnya kayak gimana. Cuman kayak ada lihat ekspresinya mereka, lihat liriknya, kayak, aduh, gue teh capek tapi gue seneng, gitu loh. Intinya itu yang kalau yang aku dapetin, udah sih. Oke, gimana kita berdua gabung aja yang nangis ini? Iya, yang nangis. Jadi karena kita menyingkir lah. Kita kangen banget. Salah kalian. Army time. It's army time. Ya, yeah, gimana dulu kamu? Aduh, kepangan aku kebuka, maaf ya guys. Oh iya. Kayak dari awal sih udah ngeliat kan kayak kostum-kostum yang mereka pakai juga kayak ada era-eranya. Hin-hinnya gitu ya, kayak Jimin biru. Era-eranya sendiri terus pas dari awal yang Jungkook yang muncul itu kayak langsung oh ini maksudnya mau mengingat masa-masa sebelumnya pasti gitu, apalagi yang pas itu karusel terus yang juga di atas piano terus bis terus kayak mereka ending scene yang di akhir terus kayak ngeliat lagi debut lagi. karena jujur kan kalau aku suka BTS emang dari debut. Mereka debut. Pertamanya kalau misal dari kemarin tuh emang ada yang nanya gitu, kenapa sih suka BTS? Ya gitu, awalnya cuma suka karena mereka genre-nya hip hop. Iya, aku kayak gue lagi ini seminar ya. Kayak gue lagi webinar gitu kan. Genre-nya hip hop masuk banget, terus lama-lama abis itu Wayang Yeonhwa. Iya. Hayayaha tuh the most beautiful moment in life, the best album bagi aku sih pribadi. Karena ya lahirnya Spring Day juga, terus ini ada anaknya. Terus kayak tadi tuh tiap membernya tuh punya scene memorable sendiri-sendiri kayak Diran, terus I Need You, terus yang paling the best itu sih yang Beast bikin tadi langsung nangisnya di situ gara-gara Bisa perjuangan mereka nih nomor dream dari mereka latihannya di studio kecil bawah tanah gitu kan. Iya. Jadi perjuangannya yang perjuangannya itu dari iya dari ya, ada dari beberapa yang dari SMP sampai ada lagu kelulusannya Jungkook ada gitu. Oh, kayak school bus ya yang iya. Terus bentar lagi BTS ulang tahun. BTS bikin event ngucapin duluan kali ya. Kalau mau komen di bawah nanti mungkin kita bikin gathering. Kita bikin gathering coming soon khusus buat BTS anniversary. Ya, mungkin sekian aja ya. Terima kasih, nanti takut kelamaan. Saya webinar makin panjang. Okay. Thank you all. Semoga jangan lupa like, comment, subscribe, share ke teman-teman kalian. Kalau ada salah-salah tolong dimaafin ya guys ya. Okay, terima kasih. We are coming up. Coming soon.